Depok ya, aman ya. Dan Bapak Ibu juga ya, yang nggak bisa bahasa Arab jangan khawatir, namanya di kota Arab, di negeri Arab. Ajis udah 8 tahun di sini juga nggak bisa bahasa Arab ya. Jadi pakai bahasa Inggris aja atau pakai bahasa tubuh aja nggak masalah. Iya, ya, aman ya, aman. Bapak Ibu nanti akan merasa ini namanya kota negeri Arab ya. Kok jarang sekali, iya, jarang sekali Bapak Ibu akan melihat orang Arabnya ya, karena orang aslinya cuman kurang dari 20%. 80% itu pendatang asing ya, pekerja asing ya. Jangan, jarang sekali ya. Dan juga Bapak Ibu ya, nanti untuk jam 3.15 ya, untuk pakaian nggak ada dress code-nya. Itulah, pakailah pakaian senyaman mungkin aja ya. Tapi untuk ini kan udah hari ini ya, untuk hari ini jam 3 pakailah pakaian senyaman mungkin. Tapi untuk besok ya, yang kita ke Abu Dhabi itu ada kunjungan ke masjid ya. Kunjungan pertama itu ke masjid ya. Jadi Bapak Ibu ya harus ya, kayak Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, mau naik haji dulu lah. Ya, mau naik haji dulu ya. Karena kenapa, sayang sekali Bapak Ibu udah ke Abu Dhabi, udah ke Dubai, enggak masuk yang namanya besok ke Sheikh Zayed Grand Mosque. Karena bukan Ajis yang menentukan ya, atau Mas Aldonya, yang Bapak Ibu bisa masuk masjidnya nanti security-nya. Ya, security-nya yang menentukan Bapak Ibu bisa masuk atau enggak ya. Cuman itu aja, keluar dari masjid ya, pakaian bebas lagi itu boleh. Tapi waktu masuk masjid aja. Ya. Iya, di sini lebih ketat Bapak Ibu ya. Ya, silakan Ibu. Iya, boleh. Oh, itu Mbak, harus abaya. Bukan. Iya. Pakaian muslim tapi harus longgar. Betul. Iya, jadi Aji kasih tahu ya. Kalau bapak-bapaknya gampang ya. Celana panjang, celana pendek juga boleh. Yang penting di bawah lutut atau celana ponggol ya. Baju ya, kaos boleh ya, kemeja boleh, lengan panjang boleh, lengan pendek boleh. Ya, enggak boleh transparan ya. Ya, enggak boleh transparan. Dan juga enggak boleh ada gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang bernada rasis. Ya, atau gambar hewan atau gambar manusia itu tidak boleh ya. Untuk wanitanya celana atau rok ya sampai ke mata kaki. Ya, longgar ya, enggak boleh membentuk tubuh, enggak boleh jegging, enggak boleh legging. Ya, enggak boleh ada gambar-gambar yang bernada rasis. Lengan panjang ya sampai ke mata tangan ya, baru ditutup ya. Jadi longgar juga ya, longgar juga, enggak boleh transparan ya, dan enggak boleh ketat ya. Kerudung juga ya, enggak boleh ada gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang bernada rasis ya, karena nanti security-nya sangat ketat sekali. Wow. Ya, iya. Jadi dia, jadi kalau misalnya kenapa? Gambar rasis boleh ya. Enggak boleh gambar manusia, gambar hewan, gambar makhluk hidup itu enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Ya. Waktu sholatnya nanti aja tunjukin apa sholatnya kalau misalnya mau sholat sunat di sana. Iya, karena kalau di sini, karena kita nyampe di masjidnya itu kurang lebih jam 11 ya. Jam 11 kalau kita nunggu sampai juhur ya. Juhur di sini misalnya ajannya jam 12 lewat 20. Nanti itu sholat berjamaahnya bisa sampai jam 1. Oh, dipasang-pasang nanti asar sama maghribnya ada. Iya, ada musholanya. Jadi nanti waktu di gurun pasir itu asar ya. Asar nanti waktu pemberhentian toiletnya ya. Maghrib nanti waktu di campnya. Iya, itu ada musolanya ya. Kira itu besok ya. Jadi ada ya, jangan khawatir ya. Dan juga nanti untuk sholat Jumat ya, Bapak Ibu nanti harus tunjukin masjidnya di mana dan juga mallnya di mana ya, untuk sholat Jumat ya. Iya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu jam 3.15 ya, udah ya, pakailah pakaian senyaman mungkin aja. Kalau misalnya ada sendal jepit, pakai sendal jepit juga boleh. Ya, nanti besok juga ke masjid pakai sendal jepit juga boleh ya, tergantung. Cuman waktu kunjungan ke masjid, keluar dari masjid ya, nanti baru pakaian buka lagi, celana pendek, baju pendek itu boleh. Ya, itu boleh. Mungkin ada yang mau ditanya lagi Bapak Ibu? Udah ya? Iya. Jadi nanti untuk sarapannya Bapak Ibu ya,
itu nanti pas di depan lobinya, itu untuk sarapan paginya ya. Jam 6.30 udah buka ya, tinggal sebutin nomor kamar aja ya. Ada fitness centernya ya, ada kolam renangnya juga ya, silahkan ya kalau mau beraktivitas selama di hotelnya ya. Iya, mungkin ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Enggak ya. Oke, kalau misalnya mau tukar duit.